Jadi sekarang kita posisinya lagi ada di Sapporo Beer Museum. Keren banget ya bangunannya, anjir, keren banget tuh. Serius banget banget. Ayo, ikutin gua terus. Kita lihat dalamnya kayak gimana. Udah nyampe guys, tuh. Ada juga bangunannya di sana tuh. Putih banget. Yo. Guys, kita dapat nih. Kita udah beli 3 bir, 3 rasa. Tigway juga 3 rasa. Ini ada Black Label, Classic, and Kaitakushi Beer. Rasanya macam-macam, guys. Ini apa nih? Best selling product. Kalau ini made from 30%. Oh, 100% malt. Here original recipe. Kita mau coba dulu satu persatu rasanya kayak gimana. Siacho sih udah pernah nyoba kan, dan udah pernah ada juga di videonya di sini. Klik aja di sini. Siacho udah ngejelasin rasa mana yang paling Siacho suka gitu. Kalau ini sekarang gue coba dulu satu persatu. Coba yang mana nih? Kaitakushi Beer. Agak pahit, tapi seger. Kayak bir ini umum lah ya, tapi agak pahit. Sekarang kita coba yang klasik. Ini klasik. Klasik lebih nggak terlalu pahit, agak-agak tawar gimana gitu. Malah ada manis-manis ya guys. Sekarang Black Label. Gampang diminum nih, ini malah semakin tawar, gak terlalu pahit. Tergantung teman-teman sukanya yang mana. Kalau yang Black Label, yang terakhir ini gue coba, tawar, gampang diminum. Atau klasik masih ada sedikit pahit-pahitnya gitu, tapi seger. Tapi yang Kaitakushi itu yang lebih pahit. Bir pada umumnya sih pahit, sebenarnya enak. Recommended. Samusoda ya guys, tiba-tiba turun salju deras banget. Lihat tuh kepala gua, habis kita kelar dari Sapporo, apa namanya, habis kita kelar dari Sapporo Museum, Sapporo Beer Museum. Tapi lihat sini, saljunya gede banget. See, our head is white. Gue kehilangan topi gue guys di ini, di ski park tadi gue lupa. Dan saljunya keren banget sekarang. Tapi beruntung banget, kemarin sama tadi siang tuh gak turun salju, jadi kita bisa main ski sama ke Blue Pond itu. Kemarin ya ke Blue Pond gak ada masalah, bagus banget. Dan hari ini kita bisa main ski juga gak ada masalah. Keren banget tuh. Saljunya keren. Semuanya jalanan gak kelihatan kan garis-garisnya tuh. Kemarin kan gue udah bilang, jadi nggak kelihatan. Tuh. Mana garisnya? Mana yang ke kanan, mana yang ke kiri gitu. Kira-kira kan. Udah gitu kan jadi gampang ini loh. Apa? Slip. Sekarang kita lagi jalan ke Odori Park dengan hujan turun salju yang sangat deras. Oh, lihat tuh kepala gua tuh. Kelihatan nggak? Oh. Dingin banget. Oh, nggak kelihatan mobilnya. Lihat nih parkiran mobilnya. Oh, di sana ada toko-toko tempat ramai itu. Di sana stasiun stasiun Tokyo lagi. Di sana stasiun Sapporo. Oh, jeep. Gimana? Guys, esnya tuh udah banyak banget di atas kepala gua. Waktunya kita bersihin, oke? Okay? Karena kita udah nyampe di Odori Park. Nah, dan kita bakalan lihat atraksi di Odori Park. Terima kasih.
Guys, hujan saljunya bener-bener deras banget, gila. Padahal gue udah ngebersihin kan tadi kepala gue. Sekarang turun salju lagi, lebih deras lagi. Lihat jalanannya, ah putih banget. Tuh. Ah. Dinginnya sih biasa aja, karena udah pakaiin ski kan, jadi nggak terlalu terasa. Yuki. Kantor polisi, Kobang. Asik. Oi guys, sampai sini dulu video kita kali ini guys. Gue udah capek juga main ice skating. Dan hari ini bakalan jadi malam terakhir di Sapporo. Lihat udah jam berapa? Jam 8 lewat 10. Gue udah main ini berapa jam nih? Dari jam 7-an kan? Hampir 1 jam ya kayaknya. Jadi kayaknya udahan deh. Esnya udah banyak banget di kepala gue. Udah capek juga 1 jam lumayan. Hai guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and see you guys again soon. Okay. Narik deh. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.